Ini berarti dorong belum terbakar sana. Tidak, kayaknya di kota sama di kota ini. Wih, sana fatal sekali. Baru itu asap baru. Iya, yang putih maka itu asap baru. Ini sudah dua hari dua, pasca kerusuhan di Wamena. Terus terang saja ini banyak pengungsi yang ada di Wamena. Terus pesawat penumpang juga aksesnya juga ditutup. Kemarin-kemarin kita masih dilayani pesawat kargo. Kargo. Tapi sekarang pesawat kargo sudah ditutup juga aksesnya untuk penumpang tidak boleh naik. Yang menjadi harapan satu-satunya pesawat Hercules dari TNI AU, tapi itu pun belum jelas. Bagaimana rutenya, di mana, bagaimana. Terus terang saja ini kita yang di Wamena sudah sangat kesulitan. Bahan makanan juga sudah mulai menipis. Terus juga pemerintah juga, kantor bupatinya juga sudah hangus. Tidak tahu kita harus melapor kemana. Ini kita melaporkan dari Bandara Wamena. Situasi maksudnya aksesnya kita cuma lewat bandara. Iya, karena ya? Wamena ini hanya dilayani, keluarnya hanya udara. Jadi kami terus terang sangat. Hal-hal yang tadi menjadi catatan dari Bapak Ibu itu kami catat. Hancur sekali. Inilah suasana kantor bupati. Aduh, hancur sekali. Hancur kantor bupati, hancur. Mobil patroli. Hari ini adalah hari ketiga pasca kerusuhan yang ada di Wamena, dan saat ini sudah menunjukkan jam 5 sore, lebih 10 menit. Baru saja pesawat Hercules dari TNI AU mendarat di Bandara Wamena. Untuk hari ini hanya dilayani 2 flight penerbangan dan diprioritaskan untuk para korban, baik yang sudah meninggal maupun yang luka-luka dan keluarga korban. Sudah ya? Sudah saja. Hari keempat pasca kerusuhan yang ada di Wamena, saat ini saya berada di Bandara Wamena melihat kondisi pengungsi yang sedang mengantri menuju ke pesawat Hercules. Dapat dikatakan pengungsi masih ada ribuan manusia yang ingin keluar dari Wamena, tapi pesawat yang disediakan oleh pemerintah hanya ada satu, yaitu pesawat Hercules dari TNI AU. Kalau bisa usul saja, pesawat Hercules kalau bisa ditambah. Karena kalau umumnya hanya satu, dan seperti hari-hari yang kemarin, satu hari itu hanya penerbangan hanya 2 kali. Jadi mungkin hanya bisa mengangkut sekitar 300-400 orang. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat tidak bisa untuk membackup jumlah keinginan daripada pengungsi. Silakan.